Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Inyo, channel MN Baju Rock and Gemstone. Mantap jos, luar biasa. Yeha. Oke, guys. Walaupun saya ngos-ngosan tapi saya hati saya cukup senang ya, guys. Kali ini kita berada di pegunungan, guys. Wis, pemandangannya yang mantap jos luar biasa. Kita berada di Bukit Banda Karang Sambung. Wis, ini sudah terkenal di mana-mana ya, guys. Di sosmed, di Facebook, di IG. Sangat terkenal ini, guys. Ini sebutkan dengan ya, gimana ya? Ya pegunungan di atas awan lah gitu, guys. Ini kalau pagi hari yang sekitar pas subuh 5:30 itu, guys. Wih, pemandangannya luar biasa sekali, guys. Sunrise-nya itu, matahari terbit dari timur sono. Wih, mantap jos, luar biasa sekali sono, guys. Nanti di sono akan muncul matahari dari pegunungan yang tertutup kabut-kabut atau awan, luar biasa, guys. Sungguh mantap jos. Kita ini berangkat dari Kelurahan Selang lewat Sumberadi, terus lewat Alian itu menusul ini Alian, terus lewat Madas Krakal, lewat Madas Malang, terus habis itu nyampe sini, guys. Luar biasa bukan? Wih, perjalanannya cukup jauh, guys, sekitar 1 jam menggunakan motor. Juga jalurnya juga lumayan udah bagus ya, guys. Ada yang udah jadi cor-coran, ada yang dari aspal juga. Ya begini nih, guys, pemandangannya ya, kita muter luar biasa. Orang Kebumen kalau belum kesini ya, aduh, sangat disayangkan sekali. Saya bisa kesini. Ini sambil kesini sambil bawa kopi, guys. Alhamdulillah, guys. Di sini itu ada beberapa warung-warung, guys, menyediakan makanan, snack, minuman, kopi. Ya, jadi nggak usah khawatir yang nggak bawa bekal. Ini banyak warung-warung di sini. Ini ramenya di sini nih. Biasanya ini waktu pagi dan waktu sore hari. Itu ya mengambil foto-foto matahari terbenam dan matahari terbit, guys. Luar biasa. Bahkan ada yang nginep juga, guys, di sini camping sampai malam. Ya mungkin untuk mau ini ada bekas bakaran-bakarannya sambil bakar botin mungkin. Kalau di sini bawa pacar ya wis. Mantap jos, luar biasa ngeringkel. Hey gue, guys, ini musim kemarau ya, mau masuk awal musim kemarau, jadi ya biasanya begini kering, tapi kalau pagi hari waduh dingin sekali, guys, di sini. Ya di bawah kita ini ada ini, guys, bawah itu Desa Karang Sambung, guys, Kecamatan Karang Sambung sana ya, itu yang pemukiman penduduk. Oke, beginilah. Jadi Karang Sambung itu sebenarnya itu dia itu seperti lembah, guys, tadinya, guys. Nah, di sampingnya ini, di saya ini pegunungan ya. Nah, muter dikelilingi oleh pegunungan, guys. Itu juga pegunungan, sana pegunungan, sini juga pegunungan, guys. Muter, guys. Jadi seandainya ini dibikin waduk, waduh, luar biasa, guys. Lelep semua itu orang. Itu yang jalur-jalur yang kecil-kecil ditutup ya udah jadi waduk, lelep semua itu orang di sana bawah. Tapi ini kan udah nggak ada pikir waduk, dibandingnya tadi wadah selintang. Itu di bawah juga ada embung, guys, atau pemancingan, nggak kurang tahu saya ini embung apa, kita fokusin. Nah itu ada embung tapi udah mulai surut, kemungkinan ya udah musim kemarau sih. Biasanya di sini juga ditanami padi, guys, dalam 1 tahun itu 2 kali mungkin dengan padi gagal mungkin ya, guys. Sekarang ditanami palawija seperti kacang kedelai. Mantap jos.
ini kalau ke sini ya juga harus hati-hati ya guys. Ya kita berwisata boleh ya, tapi keamanan juga harus diutamakan. Takutnya ini terpleset juga guys. Itu guys ibu-ibu lagi bekerja keras guys, teman-teman hasil kebunan mungkin ya. Itu yang di sana itu Wates Malang kalau nggak salah. Yang di sana itu Prakal, yang di sono itu Kebumen, di sono kotanya. Ini sepertinya Monosari guys, wis luar biasa guys. Ini juga daerah sini terkenal dengan trek-trekannya guys. Untuk trek-trekan ini balap apa? Motor-motor trail. Ini banyak soalnya udah kelihatan dari jalur-jalurnya guys, ini seperti ini bekas trail-trailan motor. Tadi di sana juga ada guys. Nah, nyampe sono juga ada guys, luar biasa guys. Nah, ini cuacanya cukup mendung. Tadi panas. Tadi saya lewat sana ya guys, muter tuh jalannya guys. Jalannya meliu-meliu, luar biasa naik ke bukit. Alhamdulillah ke sini. Alhamdulillah. Mantap guys, luar biasa sekali guys. Ayo berwisata ke Kebumen, ke Bukit Banda. Gunungan bukit di atas awan. Wih, mantap cos. Tapi ini anak kabut etok kayak gue guys. Alhamdulillah ini dulunya ya, dari cerita warga di sini, ini dulunya sini area pertanian guys. Terus ada beberapa ya muda-mudi lah naik pegunungan itu mencari sinyal, ceritanya begitu guys. Nah, mencari sinyal, wah di sini kok sinyalnya bagus ternyata di pegunungan nih. Terus mereka juga ternyata pemandangan di sini bagus. Akhirnya mereka ya foto-foto diri ya, selfie-selfie terus diunggah di Facebook dan Instagram. Terus akhirnya ya dibukalah wisata seperti ini ya, walaupun kurang komplit ya, masih seadanya, ini masih tahap perkembangan. Jadi ya kita ya berpartisipasi aja guys kalau kesini ya, sebisa mungkin ya, jangan membuang sampah sembarangan gitu aja. Luar biasa ya guys, itu keindahannya luar biasa, mantap cus. Nah itu, ini kan apa, Kecamatan Karangsambung. Nah itu udah, itu terdapat aliran Sungai Lukulo dari pasti guys. Ini termasuk daerah dataran rendah sendiri guys, walaupun ada yang lebih rendah yang di selatan. Nah ini kan otomatis tuh material-materialnya yang dari pegunungan, dari sini, dari sono, dari sana, itu kan ke bawah guys materialnya. Nah itu ngumpul di tengah-tengah guys. Nah itu cekungan yang paling dalam itu udah pasti itu kan, yaitu di sungai Lukulo, luar biasa. Nah makanya tuh di sungai tersebut banyak sekali ditemukan, kadang ada penambang pasir, penambang batu-batu mulia, batu-batu akik, terus ada juga yang menambang batu apa, logam-logam mulia seperti emas, walaupun bentuknya serbuk. Ada juga yang nugget, tapi kan kecil-kecil guys, belum ditemukan yang lebih besar. Mungkin ada yang menemukannya tempat tidak dipublikasikan, soalnya kalau dipublikasikan geger guys, itu ntar habis, ntar Freeport pindah ke sini ya wes. Orang Kebumen nggak dapat apa-apa, makanya kalau dapat apa-apa ya nggak dipublikasikan kalau dapat yang besar, begitu guys. Mantap cus sekali bukan guys. Ayo dolan Kebumen gitu aja. Kebumen keren, orang main-main, luar biasa, mantap cus. Sepertinya sekian dulu ya guys, saya nyerocos terus ini 10 menit nyerocos. Nanti kan ngelak kayak tengah entong ya, kopi ini timu kopi mana kopi. Nah ini guys. Wih, salah aja kok ngaruh ngopi cus pokoknya lah. Kayak gitu guys, luar biasa.
Mantap, cos. Jadi saya shit, petang nasib. Emen baju rock and capstone. Mantap, cos, sudah biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.